Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Docaroyo. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara tayang perdana dengan menggunakan fitur YouTube Premiere pada YouTube Studio Beta. Apa sih YouTube Premiere? YouTube Premiere adalah fitur yang memungkinkan penonton untuk menonton dan menikmati video baru bersama-sama, mirip seperti penayangan perdana film atau acara TV. Anda juga dapat menjadwalkan upload video sesuai keinginan Anda. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Sebelum penayangan perdana dimulai, notifikasi akan dikirim sebanyak 2 kali. Notifikasi yang pertama akan dikirim sekitar 30 menit sebelum penayangan perdana dimulai. Notifikasi kedua dikirim saat bagian awal video mulai ditayangkan, yang memberitahu penonton bahwa penayangan perdana sudah dimulai. Dan pada saat itu hitungan mundur akan muncul selama 2 menit pertama penayangan perdana. Saat hitungan mundur berakhir, penonton dapat menonton video bersama-sama secara real time. Penonton tidak dapat memajukan atau melakukan skip pada video tayang perdana. Jumlah penonton serentak akan ditampilkan dan Anda dapat berinteraksi langsung dengan penonton melalui komentar, chat langsung, dan super chat jika diaktifkan. Saat penayangan perdana selesai, video tetap berada di channel Anda sebagai upload reguler, tetapi hitungan mundur tidak akan disertakan dalam video Anda. Dan replay chat tetap akan tersedia sebagai catatan bahwa chat yang telah terjadi pada saat tayang perdana. Mau tahu caranya? Sebelumnya, jangan lupa support channel ini dengan klik like, subscribe, komen, serta hidupkan tanda bell, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Dan semoga channel ini terus memberikan info yang bermanfaat untuk kalian. Pertama-tama buka Google Chrome, kemudian buka YouTube dengan klik icon YouTube. Pilih profil akun channel YouTube Anda. Pilih YouTube Studio Beta. Selanjutnya, pilih icon buat video. Pilih upload video. Atur terlebih dahulu privasi dari publik menjadi dijadwalkan. Pilih tombol icon upload warna merah. Kemudian pilih file video yang akan diupload. Terus klik file video, kemudian pilih OK. Ini adalah tampilan pada saat sedang proses unggah video. Kemudian kita nyalakan tombol Premiere atau tayang perdana. Selanjutnya atur tanggal dan waktu tayang perdana yang kalian inginkan. Boleh kalian tambahkan ke playlist. Kita tambahkan thumbnail custom yang telah kita buat. Pilih file dari thumbnail yang kita buat, terus pilih OK. Dan tekan tayang perdana, kita tunggu sebentar. Sudah? Sekarang kita tinggal menunggu upload video selesai. Upload video masih 19% dan waktu menunggu hanya 12 menit saja. Semoga cara ini bermanfaat, mengingat YouTube akan menutup Creator Studio Classic dan hanya menyediakan YouTube Studio Beta. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.